Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yaitu CRUD pada Laravel 8. Dan di video ini kita akan membuat update datanya karena di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat create data ya atau input data. Nah, teman-teman buka lagi projectnya. Kalian kita sudah berhasil ya add data dan beserta gambarnya. Sekarang kita edit data. Nah, saat kita klik edit, maka akan ke halaman edit. Nah, jadi untuk halaman edit itu sendiri, teman-teman bisa ke bagian root ya, kita atur dulu routingnya. Dan kita ambil untuk edit. Edit itu kita pakai root get. Nah, copy saja, paste di bawah ini. Ini untuk memanggil halaman editnya, edit, nah slash bracket, kemudian ID guru, nah, kemudian ini class edit, kita buat class edit ya. Nah, kalau udah root get, kita ke halaman guru ke controller ya, ke controller. Nah, di sini teman-teman buat sebuah function, itu saya ambil aja function add ini. Saya paste di bawah ini, saya ganti menjadi edit. Itu parameternya berdasarkan ID guru. Nah, di kita akan manggil halaman edit. Nah, halaman edit itu otomatis itu seperti ini. Gini. Halaman edit berarti kita return view v edit guru. View-nya v edit guru. Teman-teman buat dulu ini. Kita buat file baru di view, klik kanan, new file, v edit guru titik blade titik php. Nah, jangan lupa teman-teman tambahkan ininya, pas saja ini edit guru. Nah, ini hapus aja. Oke, nah ini edit guru. Oke, kalau udah kita coba editnya. Nah, ini belum bisa karena ini belum kita atur ya. Nah, kita ke v guru, kita atur harefnya sini ya. Kita lepas aja ini, lepas paste aja di sini untuk edit. Kemudian ini ID guru ini ganti dengan edit. Oke, saat kita refresh datanya edit, maka kita udah berpindah ke halaman edit. Kemudian nah untuk halaman edit dia memanggil data sambil memunculkan form seperti ini ya, tapi sudah berisi langsung di sini berdasarkan data yang telah kita pilih. Nah, untuk itu desainnya teman-teman ambil aja dari add v-add. V-add itu v-add guru itu kan edit dan input form itu kan sama aja, hanya yang membedakan isinya aja. Copas, paste kv edit guru. Nah, kemudian di sini teman-teman buat nanti ini kita insert dan kemudian kita buat metodenya update nanti ya, update. Kemudian slash, nah bracket dolar. Nah, kita mau manggil di sini ya, sini kan belum apa. Jadi saat kita refresh edit, oke, ini masih kosong ya. Nah, jadi kita panggil datanya ke sini satu-satu berdasarkan data yang kita klik editnya. Nah, misalnya untuk satu-satu Budi ini dulu edit. Nah, oke, sekarang teman-teman kita panggil datanya, berarti ya kita ambil detailnya guru controller. Nah, detail kita kan udah buat detail ya, seperti ini. Konsepnya sama dengan detail ini, untuk memanggil ke formnya, sama dengan detail ini ya. Nah, kembali. Oke, saya panggil edit lagi. Nah, kita ambil di detail, ini detail kan. Nah, ini udah detail, ini. Guru ya, ambil aja ini. Copas. Paste di bawah ini. Oke, nah seperti itu ya. Nah, agar tidak error, teman-teman tambahkan ini.
ya, jika ada yang iseng-iseng misalnya membuat link di atas ini, ya, ada yang iseng-iseng. Nah, makanya kita harus antisipasi dengan ini. Kita arahkan ke abort 404. Nah, agar datanya bisa diparsing, kita ambil variabel data array ini, koma di sini. Nah, karena akan kita munculkan di sini ya. Kita refresh dulu. Oke, aman, nggak ada masalah. Silahkan kita ke VEdit guru. Oke, VEdit guru. Nah, kemudian kita kasih bracket di sini. Nanti kita arahkan ke update method update berdasarkan guru ID guru. Kemudian value-nya kita ganti dengan nip. Nip. Nah, saat kita refresh, maka akan muncul nip-nya ya. Nah, kemudian nama mata pelajaran. Kemudian nama guru. Nama guru. Oke, refresh. Oke. Nah, kemudian ini mapel ya, mapel kita cek. Oke, kemudian foto guru. Nah, oke, kalau teman-teman ingin menambahkan fotonya, di sini teman-teman buat sebuah form lagi ya. Di sini fotonya, kemudian sebelahnya itu apanya. Nah, jadi teman-teman buat di sini, ini kita cut aja dulu ini. Kemudian kita kasih div call SM12 misalnya, kemudian div call SM6 6 call SM6 ya. Nah, kita pas, kemudian ini kita buat lagi div call SM6. Nah, kita paste di sini. Kita refresh. Nanti ganti fotonya di sini ya. Kita buat ganti foto. Ini ganti foto. Nah, di sini kita buat foto guru. Di sini foto guru. Ini IMG ya, IMG. Nah, SRC-nya itu kita arahkan ke itu folder public yang ini, seperti figuru detail ini ya. Ini URL kita copas aja ini, kemudian edit guru. Nah, URL foto guru, kemudian ini guru foto guru. Nah, ini kita atur width-nya ini mungkin 100px, apakah terlalu kecil? Kita refresh dulu. Oke, ini fotonya. Kalau nggak mau, mungkin ini 66, ini 4 aja. Kemudian ini 8 ya. Oke, kira-kira seperti ini. Dan kalau terlalu kecil, ini ganti 150 aja width-nya. Ah, oke, okay. Kira-kira seperti ini. Nah, oke ya, kira-kira seperti itu. Nih simpannya kacau. Simpannya kita kasih aja BR sini, BR. Oke, nanti teman-teman pandai-pandai aja lah desainnya ya, kayak gimana. Oke, nah ini saya kasih aja call ini call SM12, saya kasih di sini call SM12. Ngasih div, oke. Ntar, ini penutup ini kasih div, oke. Ini pindahkan di sini, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, saya rapikan dulu untuk editnya, refresh. Oh, nggak mau turun dia, nggak mau turun. Oke, nggak apa-apa, sini aja lah, yang penting. Nah, saya diklik, dia ngarah ke method update. Oke, bukan masalah tata letaknya teman-teman, yang penting konsepnya. Oke, kemudian ini udah kan
foto gurunya udah muncul di sini. Nah, kemudian saat kita simpan, maka datanya akan mengupdate, ya, akan mengupdate. Nah, jadi untuk itu, jadi di sini kita ambil untuk update itu kan kita arahkan ke metode ini ya, metode update ya. Nah, jadi kita buat dulu routingnya di sini. Nah, ambil post ya, kita pakai post. Oke, nah ini ganti dengan update. Add slash, nah ini bracketnya ambil ID guru. Nah, kemudian ini ganti dengan update. Oke, seperti itu. Nah, jadi dia memanggil post ya. Ini kita arahkan ke controller guru, guru controller dengan metode atau function update ya. Nah, jadi di linknya di sini kita buat update berdasarkan ID gurunya. Nah, jadi ini dia itu di bagian edit. Ya ini dia memanggil yang di root ini ya, arahkan ke root ini. Ke root ini. Kemudian root ini mengarahkan ke controller guru dengan metode update. Nah, kita ke controller guru, kemudian kita buat update. Nah, untuk update, teman-teman cukup copas aja dari function insert ini semuanya, paste di bawahnya. Kita buat fungsi untuk update update t berdasarkan ID guru. Nah, kemudian seperti itu. Nah, gini. Jadi modelnya kita perlu arahkan ke model. Jadi modelnya gini. Jadi kita update itu nama, mapel, kemudian guru dan NIP ya. ID-nya nggak kita update. Nah, jadi ini masih tetap, tapi di sini kita buat edit ya. Edit the model dengan function atau metode edit data. Nah, di sini kita kasih ID guru, koma data. Nah, ini data berhasil di update. Oke, jadi seperti itu. Foto guru. Oke. Nah, langkah berikutnya, karena kita udah ganti ini dan buat ini, nah update ini. Nah, jadi editnya berdasarkan ID guru ya. Nah, kemudian ambil data ini yang kita edit. Nah, langkah berikutnya, teman-teman perlu buat sebuah metode atau fungsi edit data di guru model. Kemudian di guru model, kita buat sebuah public function edit data. Public function edit data. Data. Ya. Nah, kemudian teman-teman buat ini dollar ID guru koma dollar data. Oke. Kak kurung tutup kurung. Sini ya, kak kurung tutup kurungnya. Nah, kemudian langkah berikutnya teman-teman perlu buat fungsi DB. Jadi DB ini supaya bisa dibuat, teman-teman perlu use dulu di sini ya, use support faces dash DB ini. Oke, DB. Kemudian DB-nya tulisan besar ya, DB titik 2, copy saja inilah daripada ngetik. Pasti ini. Kemudian where berdasarkan ID guru koma dollar ID guru. Kemudian kita update datanya, update. Kemudian parameter data titik koma. Nah, biar nggak memanjang ke samping, teman-teman enter aja ini. Enter. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini nggak ada pakai tanda ya, langsung aja karena dia nyambung ke bawah. Oke, kalau udah, ini sebenarnya udah bisa kita lakukan edit ya, teman-teman. Oke, ini sebenarnya kita udah bisa lakukan edit. Tetapi kalau kita edit seperti ini, refresh, edit seperti ini, nah NIP
sudah ada karena kita buat tidak boleh menginput data di required di update-nya ya, unique-nya ya. Nah, jadi solusinya teman-teman perlu perhatikan NIP ini apakah boleh diganti atau tidak. Jika boleh diganti, nanti unit ini teman-teman hapus. Tetapi saat edit bisa jadi kita mengganti NIP-nya dengan NIP yang sudah ada. Jadi dia nggak bisa ngecek apakah NIP-nya sudah ada atau belum. Misalnya kita mau ganti NIP. Nah, itu cara pertama. Jadi teman-teman hapus aja ini. Cara yang kedua, teman-teman disable ini NIP ini. Ya, disable NIP ini. Jadi NIP ini nggak boleh diganti. Nah, cara disable-nya teman-teman add di sini, edit di sini. Kemudian di bagian NIP, nah di sini ketik read only. Oke. Oke, jadi ini nggak boleh diganti. Nah, walaupun kita simpan, NIP sudah ada. Nah, jadi teman-teman harus di bagian guru kontrol ini unique-nya kita hapus. Karena kita nggak akan mengubah datanya ya. Jadi required-nya nggak perlu, NIP-nya nggak perlu. Sebenarnya validasi untuk NIP itu nggak perlu ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang validasi boleh pakai ini juga, boleh pakai juga simpan. Oke, gambar wajib diisi. Nah, tapi di sini kelemahannya saat kita isi gambar, misal kita ganti gambarnya dengan ini, saat kita simpan. Oke, datanya berhasil. Cuman gambar lamanya di direktori public foto guru, gambar lama seperti ini. Ya, misalnya kita ganti lagi. Satu-satu-satu. Edit. Kemudian kita buka ini. Nah, kita ganti dengan gambar ini. Paste. Oke, update ke gambarnya. Oh, ditimpanya ya. Jadi gambar lama, gambar lama ditimpanya. Jadi kita nggak perlu lagi hapus-hapus gambar ya. Oh ya, ini beda ya dengan coordinator. Jadi kita nggak perlu buat untuk delete data dulu, delete file gambar dulu. Nah, kalau seperti ini kita buat edit, setiap kita ngedit data, jadi kita wajib mengganti gambar. Padahal kita kan nggak ingin ganti gambar ini ya saat edit. Nah, gimana caranya? Caranya cukup kita kondisikan ya, apakah dia ganti gambar atau tidak. Jika ganti gambar, maka kita buat ini. Nah, untuk mengkondisikannya, nah kita buat di sini if kita kondisikan if request foto guru, jika foto gurunya kosong, tidak kosong, jika tidak kosong, maka ini kita pindahkan ke bawah, cut, kita pindahkan ke sini. Salah nih. Oke, jika foto gurunya ada ya, tidak kosong. Jika foto gurunya kosong, berarti kita nggak perlu upload foto, hanya kita copas aja ini, paste ke sini tanpa menambahkan foto guru. Nah, seperti itu. Ini saya kasih keterangan. Jika tidak ingin ganti foto, jika ingin ganti foto, oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini dia. Nah, oke, jadi paham ya sampai di sini. Oke, kita coba. Nah, jika kita buat kondisi seperti ini, berarti required-nya kita tidak perlukan lagi untuk kosong atau enggak. Jadi, kita perlu filenya itu apa, TTP-nya atau maksimalnya berapa. Oke, foto guru requirement kita hapus.
Ini unik juga kita hapus tadi ya. Ini nah unik, uniknya kan kita hapus. Ini unik juga harus kita hapus. Pesan untuk unik. Oke, kalau seperti ini, jika teman-teman nggak ingin ganti foto, misal kita ganti satu-satu-satu ini bobo misalnya, tab pelajarannya sejarah, simpan, maka datanya berubah tanpa ganti foto. Jika teman-teman ingin ganti foto, edit. Jika ingin ganti, ya ganti-ganti aja seperti ini, simpan. Nah, fotonya berubah. Nah, ini yang kosong, misalnya ingin ganti, ya ganti aja ya teman-teman seperti ini kira-kira, simpan. Oke, okay. Akhirnya ganti dia. Nah, jadi seperti itu ya cara edit data. Baik itu menghapus foto, mengupdate fotonya, ataupun tanpa mengupdate foto. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.